Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YMF Vlog. Halo teman-teman semua, kali ini aku ngetes kamera Bepro AE Mark 3S yang versi EIS. Ini aku ngetesnya menggunakan mobil, jadi ini aku pasang di dashboard mobil. Jadi ini untuk referensi teman-teman ya, kalau seumpama kamera Bepro 5 AE Mark 3S ini digunakan menjadi dashcam itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini aku menggunakan resolusi 1080p dengan 60fps. Untuk exposure sama white balance nya enggak tak ubah sama sekali, jadi pure ini di malam hari, di low light, terus di tempat gelap. Teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya seperti ini. Ini aku melanjutkan videoku yang part 1. Yang part 1 itu aku uji coba, aku tes kamera Bepro 5 AE Mark 3S ini yang versi EIS, itu digunakan di sore hari atau di ada sinar matahari itu seperti apa. Teman-teman bisa melihat videoku yang part 1 yang aku coba di sore hari. Ini yang part 2, aku coba kamera Bepro ini digunakan di malam hari di dalam mobil itu seperti apa. Contohnya seperti ini teman-teman, bisa menilai sendiri, bisa melihat sendiri. Untuk hasilnya, kalau kamera action cam itu kalau di malam hari memang kurang baik ya resolusi gambarnya. Walaupun kita udah menggunakan resolusi, tapi masih ada lah noise-noise. Pada saat aku merekam ini teman-teman, itu kaca mobilku itu agak kotor ya teman-teman, jadi agak sedikit ngeblur-ngeblur gitu. Tapi memang kalau kamera action cam itu kalau malam emang agak noise sih teman-teman. Jadi yo, nek nggak diedit memang kurang baik teman-teman. Tapi ini video ini pure enggak ada editing sama sekali. Ini resolusi dengan 1080p dengan 60fps, itu sama sekali enggak aku edit apapun, enggak tak tambah-tambahin apalah cerahan atau pokoknya enggak tak edit sama sekali teman-teman. Jadi ini pure video asli, jadi langsung aku upload teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat hasil kamera Bepro 5 AE Mark 3S ini yang versi EIS di sore hari, teman-teman bisa lihat videoku yang udah aku upload di channel YMF Vlog. Contohnya seperti itu teman-teman, kalau yang malam hari seperti ini. Teman-teman bisa membandingkan sendiri, bisa menilai sendiri bagaimana hasil dari kamera ini teman-teman. Ya teman-teman, tonton terus videonya. Ini hasil tes kamera dari dashboard mobil. Kameranya aku taruh di dashboard mobil. Di malam hari hasilnya seperti ini, kamera Bepro 5 AE Mark 3S yang versi EIS. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, supaya channel YMF Vlog bisa lebih berkembang lagi. Oke, lanjut. Musik.
Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton videoku ini. Yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, supaya channel YML Vlog bisa lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih teman-teman.